kemarin itu ada salah satu pengikut saya di Facebook telah mereview, katanya mau cetakan ketupat. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kulit ketupat dari daun kelapa. Di sini saya akan menggunakan daun kelapa yang agak tua, dan ini sudah saya jemur agar daunnya lemas seperti ini, jadi mudah untuk dibuat nanti. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Sekarang saya lanjut saja ke tutorialnya. Pertama-tama yang saya akan lakukan, sini saya akan menggunakan lidi, dan itu lebih bagusnya lagi ketika kita menggunakan pisau kecil. Kita tinggal tusuk saja seperti ini, lalu kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita tarik saja bagian lidinya yang tidak terbuka. Nah, seperti ini ya, sama terse. Nah, oke, saya akan perdekat dulu kameranya biar lebih jelas cara pembuatannya. Saya turunin dulu biar sahabat tidak gagal fokus